Bagus, semuanya cantik-cantik. Tahu kan apa kegunaan tabung ini? Tahu. Betul-betul. Mari kita tabung kita orang ke rumah. Dapat itu, cikgu. Iya. Hebat. Aku tabung pun ada. Inilah tabung pertama aku. Ish. Jadi kau tak pernah menabung? Tak. Aku tak ada duit. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Orang susah ke senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Si Rainbow melintas tadi. Wah, punya ayam. Oh.
dah nampak semalam masa datang dengan Daddy. Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Cuma. Berbalik plastik pula. Apa? Tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk bantu orang yang memerlukan. Dari mana nak ke mana? Banyak tabung. Tabung duit simpanan kita orang. Tabung surau. Tabung derma. Ya, aku rasa ibu nak tahu apa hal. Sebab tadi Abang Is bagi teki-teki. Dalam banyak-banyak. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terselior. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Upin, Upin.
terselio je. Aduh, sepertinya sakit. Nasib baik ada. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan? Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Jadi, takaful ni pentinglah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Semua boleh. Betul. Orang tahu kenapa. Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, tak adalah susah macam ni. Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita. Takaful. Betul. Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung asyik berangan, tak tengok jalan. Tak boleh.
ibu opa yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh, macam daddy aku buat dah. Korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, bukan untung diutamakan. Tapi kesejahteraan orang ramai. Niat yang bagus. Sebab tu Atok pun sertai takaful dengan E. Takaful ni satu pelaporan jangka masa panjang. Tak rugi kita bayar bulan-bulan. Sebab kita dapat manfaatnya. Atok pun ada takaful? Mestilah. Atok ni pelanggan nombor satu kau kan? Wah, pelanggan nombor satu dia. Semua perlindungan takaful wah ada. Wah punya diri. Banyak senang, Betul tu. Angka mutu, larilah sertai pelan lili-lili takaful saya. Ayah mutu, lu tak ada pelan takaful lagi ya? Ayo, tak payah susah-susah. Kita sendiri jaga-jaga cukuplah. Tapi malang tak berbau mutu. Malang tak ada bau. Mi goreng mutu ada bau. Bau sedap. Mau apa lagi? Nasi goreng. Siapa bayar? Abang E. Semua okey. Tak ada apa-apa. Kan dah kata malang tak berbau. Macam mana itu takaful? Mari saya terangkan. Takaful berteraskan konsep kerjasama. Tanggungjawab, urus sumbangan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Menabung. Kau ada tabung, Saleh? Mestilah. Tabung Saleh istimewa tau.
Kong. Apa yang istimewanya? Istimewanya tabung tu, tabung kawin. Gitu. La 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 la. Apa? Tak kau lagi bayar untuk orang kawin ke? Entah. Nak lagi? Eh, dah tu. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Upin, kita orang haus sangat. Hei, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul, betul, betul. Ha, kenapa yang haus sangat tu? Kaklah, dia ajak pergi pasar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi betul-betul. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Eh, mana ada? Kita orang cerita je dengan Opa. Kita orang suka pergi pasar Ramadan. Bulan puasa, kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kan Ipin? Opa nak tahu banyak. Main dengan kau. Apa? Tak. Boleh sulit dengan kawan-kawan. Betul. Yelah tu. Ha, makan cepat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya rabbal alamin. Udah tak berhenti-henti. Tak ada apa nak kita main. Macam ni lah bagus. Habis. Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Ia. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada bahasa Ramadan. Habislah kau main. Maknya tak dapat jual layang. Gilah kau main. Ada ruginya. Nanti aku cari cara lain nak berniaga. Abang Is, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa nikmat baharu. Puasa nikmat baharu. Oh,
Banyak pun seronok juga. Yelah, tak payah pergi sekolah. Ha, tak ada sekolah. Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengar cerita ustaz. Itulah, mungkin gitu. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Mamanya orang. Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mak Il. Tak dapat berniaga. Ya lo. Kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kue ampang balik. Untuk mampu. Lompat tingkap. Dan banyak lagi. Janganlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Beli 2 botol besar minyak masak, beras 1 kampit, gula 1 bungkus, sirap 1 botol. Ha, sergah lagi. Kan dah kena. Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Ha, Upin, Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah upah. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak tak puasa ke? Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul-betul? Oh, siap. Sirap 2 kampit. Salah tu. Nak cari saham akhirat lah tu. Kak, puasa cari PKP tu macam mana? Oh, puasa norma baharu. Macam ni lah. Tiada pembaziran.